Assalamualaikum ya Tuhan Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ketio apa ya cengar-cengir dewek? Anak apa ya? Assalamualaikum. Kok Sep? Waalaikumsalam. Kenang apa kok cengar-cengir dewek? Biasa Sep mau ngenom. Ngumpul mana ngerti? Kok priwe? Ini ya sih nom lah ya. Kok pacaran ya? Beralah Sep, ini berdekatan top. Apalagi ya PDKT-an, mongkonya Sina. Astagfirullah, ya orang lah Sep. Oke, mongkonya Sam dilarang mendekati Sina, mendekati Beraoli, PDKT-nya pada baik mendekati, mbok. Ya aku pribadi maning Sep, ya mbok kudu ngerti gue cair pribadi. Aja nanti membeli kucing dalam karung, mbok. Udah kayak pacarane. Loh, gue pribadi sih, apa kau ropen bodoh? Ya bojo lah, bojo kan sunah, tapi prosesnya kue sing wajib. Maksudnya kepriwe gue Sep, bojo sunah, prosesnya malah wajib, kepriwe. Mencari bojo gue harus sesuai syariat. Aja ngasih mendekati Sina, chattingan gue termasuk mendekati loh. Oh iya ya, maksudnya liat bojo gue kepriwe maksudnya Sep? Bojo gue sunah, tapi setelah bojok, kok gue dua kewajiban menafkahi lahir dan batin, aja ngasih nyakiti istri, sing lebih penting kudu adil. Iya benar juga sih Sep, jadi siki sebenarnya semangat ya Sep. Ya ora perlu semangat-semangat toh, kudu memantaskan diri lah ya. Lah nek wis memantaskan diri terus kudu Sep. Nek kowe wis siap, kowe nang omahe nembung maring wong tuane tanpa mendekati Sina. Ya terus kenalannya yang berbeda Sep? Kudu anak pihak ketiga atau perantarane. Nengko temenan, mengko terkenal lebih kalau dulurku. Hah? Si bener Sep? Bener apa Sep? Sun ya? Iya temenan. Terus juga menurutnya kan kau menjadi ganteng.